sebuah mobil berwarna merah mengalami kecelakaan hingga terguling di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Insiden ini terjadi ketika mobil tersebut melaju kencang dari arah Bangka menuju Kemang. Lalu mobil merah itu menabrak sebuah mobil yang sedang parkir di pinggir jalan dan juga menabrak 6 kendaraan motor yang berada di depannya. Atas insiden ini, mobil merah mengalami kerusakan pada bagian depannya. Untuk mobil yang terparkir mengalami kerusakan pada bagian bodi kanan belakang dan 6 kendaraan motor juga mengalami kerusakan di bagian bodinya. Dia dari sana tuh yang saya tahu dia kencang, ya kan. Dia tiba-tiba nabrak. Oh, tiba-tiba nabrak bagian belakang Bapak. Kencang banget, Pak. Kencang, kencang. Kalau kencang banget atau gimana kan kita nggak tahu nih. Tapi kelihatannya kencang. Berasal ya, Pak? Berasal, karena mobil semua juga. Pas Bapak tadi sempat komunikasi sama orangnya, bisa nabrak gimana? Dia lagi ngantuk atau mikroslip atau? Dia sih ditanya, habis si alkohol apa enggak sih? Dia masih belum terbuka. Tapi dia, katanya tadi ditanya sama Pak Polisi, dia katanya habis rokok di belasan. Jadi ngomongnya masih belum fokus. Masih agak ngelantur, Pak, ya. Selain nabrak mobil Bapak, nabrak apa lagi? Sebenarnya nabrak mobil baru, katanya motor kena. Total ada? Saya pasti pakai motor. Total ada berapa motor? Kira-kira 5-6 motor. Kondisi motor sama mobil Bapak tuh parkir lagi, parkir atau? Tidak, tidak. Oh, tidak. Tidak, anak-anak motor itu kan mereka lagi, anak-anak baju semua itu. Mereka lagi keluaran. Ada korban jiwa atau korban luka? Ada. Beruntungnya, tidak terdapat korban jiwa akibat kejadian ini. Kini, Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan yang terlibat dalam kecelakaan bersama dengan pemiliknya.